Kemudian Bang Sumut juga ikut berpartisipasi, Bang Sumut banyak bingungan dari Kecamatan Kota Loban, kita juga dari BMI, dari DPRD, dan juga dari IASMA. Alumni SMA Negeri 1 Kota Loban, teman-teman alumni-alumni juga menyumbangkan berupa bantuan finansial. Hari ini bersama 5 teman-teman, pertama mulai dari PEPKA dengan pemerintah kecamatan dan kecamatan, ada PMI, ada Bang Sumut. Hari ini juga saya didampingi oleh Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD, Pak Erwin dan Pak Rizky. Kita menyerahkan bantuan yang pertama berupa administrasi kependudukan, kemudian ada sembako, pakaian layak pakai dan baru, beberapa keperluan wanita, obat-obatan, beras. Sembako tadi sudah ya, sembako di situ. Kami juga membawa kain sarung, dan yang terpenting adalah beberapa bantuan berupa uang untuk membeli keperluan-keperluan urgen dan untuk membeli keperluan penyambut Ramadan. Semoga di Ramadan ini musibah yang diterima oleh saudara-saudara kami diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang jauh lebih baik. Bantuan-bantuan urgen yang bersifatnya urgen.